Pemirsa, MNC Peduli memberikan bantuan dan donasi kepada siswi penyandang disabilitas berprestasi di Sekolah Luar Biasa Yayasan Dwi Tuna Rawinala, Jakarta Timur. Aksi nyata ini guna mendukung dan memotivasi para penyandang disabilitas agar memiliki semangat dan kreativitas dalam menjalani kehidupan. Memiliki keterbatasan dalam penglihatan tidak menjadi halangan bagi Melia Rahayu untuk tetap produktif dan berprestasi. Melia yang telah didiagnosa katarak sejak dalam kandungan berpengaruh terhadap kondisinya saat lahir sehingga mengalami kebutaan total di kedua matanya. Keterbatasan bagi siswi SLB Yayasan Dwi Tuna Rawinala, Kramat Jati, Jakarta Timur ini menjadikan Melia lebih mandiri dan produktif. Ia bahkan berprestasi dalam bernyanyi, memainkan piano, membaca braille, dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Nyanyi juga ya? Iya. Latihan vokal. Iya, betul. Tadi kakak lihat Melia suaranya merdu banget. Terima kasih, Kak. Cita-cita Melia jadi apa? Banyak sih kalau cita-cita jadi guru, jadi penyanyi. Mereka mempunyai hak yang sama untuk dapat memperoleh pendidikan ya, karena pendidikan sangat penting untuk anak-anak disabilitas dan mereka juga bisa mengembangkan setiap potensi yang dia miliki secara maksimal ya untuk kemandiriannya. Guna mendukung semangat Melia Rahayu untuk terus meraih prestasi, MNC Peduli mengapresiasi segala pencapaiannya dengan memberikan bantuan peralatan sekolah dan sejumlah uang tunai yang diberikan dari karyawan MNC Group. Tapi ternyata pas dia punya bakat, bangganya luar biasa gitu. Apalagi dia udah mulai ya dikenal gitu ya di lingkungan sekolah gitu, udah mulai diajak-ajak acara, senangnya luar biasa. MNC Peduli akan terus hadir memberikan bantuan dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta memotivasi pihak lain untuk turut serta memberikan apresiasi. Dari Jakarta, Nur Ariyadin, iNews melaporkan.